إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Sidang Jumat yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita menyatakan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita segala kenikmatannya serta taufik dan hidayahnya sehingga sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua sehingga kita mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapati di zaman kita sekarang ini banyak dari kelompok-kelompok Islam dan perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang sering membuat kita bingung. Bahkan sebagian kita bingung manakah di antara kelompok-kelompok tersebut atau aliran-aliran tersebut yang benar menurut Allah subhanahu wa dan Rasulnya. Maka hendaklah kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hendaklah kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam jalankan syariat Islam ini dalam kehidupan kita. Maka tentu kita harus kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, Allah ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah mengikuti selainnya menjadi wali dan amat sedikit dari kalian yang mengingat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu berupa Al-Qur'an dan penjelasan dari Rasulullah SAW tentang Al-Quran tersebut. Maka ini harus selalu kita pegang. Hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadith Nabi SAW dan menimbang segala sesuatunya dalam masalah ibadah, dalam masalah game agama ini, kita menimbang dengan Al-Quran dan hadith Nabi SAW.
Dan Rasulullah SAW juga menasihatkan kita agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'du in tamassaktum bihi kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku, dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka apabila kita ingin bersikap dengan sikap yang benar, dan apabila kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jalankan agama Islam ini, hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kita tidak taklid kepada siapapun. Kita tidak hanya mengikuti ucapan orang, tapi hendaklah kita menimbang ucapan guru kita atau siapapun dia yang bicara masalah agama. Hendaklah kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Atau ketika ada guru kita merintahkan kita dengan suatu amalan atau merintahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan dalam masalah agama atau melakukan ibadah ini dan itu, maka hendaklah kita tanya adakah dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Karena agama ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita ingin beribadah kepada Allah, ingin menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang dan mencela at-taqlid, mengikuti seorang dengan tanpa dalil, hanya mengikuti seorang saja dengan tanpa mengetahui dalilnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, at-taqlid ittiba'u man laysa bihajjah bighairi hujjah. Taqlid adalah mengikuti seorang yang bukan dalil, yaitu selain Rasulullah SAW bukan dalil, bukan hujjah di hadapan Allah ucapannya dengan tanpa hujjah. Artinya mengikuti selain Rasulullah SAW dengan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencela dan melarang kita dari taklid, sebagaimana Allah Taala tegas dalam surat Al-Isra ayat 36, di mana Allah Taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita hanya ikut-ikutan atau mengikuti pendapat Ustaz Fulan atau guru kita atau Kiai Fulan atau seorang alim Fulan atau Syekh Fulan dengan tanpa tahu dalilnya. Karena ini adalah taklid. Maka hendaklah ketika kita bertanya, "Ya Ustaz, apa hukum ini dan apa dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW?" Karena itulah yang kita jadikan pegangan, yaitu dalil yang disampaikan oleh guru kita atau seorang alim. Dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW inilah yang kita jadikan pegangan. Dan kita tidak boleh hanya bersandar kepada pendapat Ustaz Fulan saja tanpa kita mengetahui dalilnya. Sebagaimana ini yang juga dinasihati oleh para ulama kita. Para ulama kita menasihati kita agar kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan tidak taklid kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad, nukilkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Ibn Al-Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqqi'in, "La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa Syafi'i wa Al-Auza'i wa Al-Thawri wa khudh min haitsu akhadhu." Janganlah kalian taklid kepadaku, itu hanya mengambil ucapanku saja tanpa tahu dalilnya. Jangan juga taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Al-Imam Thawri, akan tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu dalil yang mereka sampaikan, itu yang kita pegang dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan juga Al-Imam Abu Hanifah lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, "La yahillu li ahadin ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu." Diriwayatkan oleh Ibn Abidin dalam Hashiyah Al-Bahri Ra'iq. Kata Imam Abu Hanifah, tidak halal bagi seorang yang
mengambil pendapat kami yang tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Ya, maka tidak halal bagi seorang untuk mengambil pendapat kami, siapa saja yang tidak tahu dalil yang kami sampaikan. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, haramun 'ala man lam ya'rif dalili ayufti bi kalami. Haram bagi siapa saja yang tidak mengetahui dalilku, yaitu dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berfatwa dengan ucapanku. Maka ini nasihat oleh para ulama kita, hendaklah kita membalikan perkaranya kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak taklid hanya mengambil ucapan mereka saja, tapi kita juga mengetahui dalil yang mereka sampaikan. Dan begitu juga Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimash, Imam Syafi'i mengatakan, kullu ma qultu fa kana 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni. Setiap apa yang aku ucapkan dan ada hadis Nabi SAW yang menisih ucapanku, maka hadis Nabi SAW itu lebih berhak untuk dipegang. Maka janganlah kalian taklid kepadaku. Itu hanya mengikuti pendapat Imam Syafi'i dengan tanpa tahu dalilnya. Maka ini yang harus kita pegang ketika kita mendapati perbedaan. Hendaklah yang kita jadikan pegangan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hendaklah yang kita jadikan patokan adalah Al-Quran dan hadith Nabi SAW. Ketika ada guru kita merintahkan kita dengan suatu perintah, maka hendaklah kita tanya mana dalilnya dari Al-Quran maupun hadith Nabi SAW. Karena itulah yang bisa kita jadikan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak bisa hanya bersandar kepada seorang alim saja. Karena kebanyakan kita hanya bersandar, saya mengikuti Ustaz Fulan, nanti dia tanggung jawab di akhirat nanti. Padahal semua manusia tidak bisa menolong yang lainnya. Dan orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Di mana Allah Ta'ala berfirman, إِذْ دَبَرَ أَلَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ketika orang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Dan waqala alladhina taba'u law anna lana karatan fanatabarra minhum kama tabarra minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami punya kesempatan, maka kami akan berlepas diri dari mereka, dari orang-orang yang diikuti tadi. Ya, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami di akhirat nanti. Maka enggak bisa kita bersandar hanya kepada Ustaz Fulan atau Kiai Fulan tanpa mengetahui dalilnya. Kita harus tahu perbuatan Ustaz Fulan atau ucapan Ustaz Fulan ini mana dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Karena itulah yang akan kita jadikan pegangan, kita jadikan hujah di hari kiamat nanti. Walaupun mungkin Ustaz Fulan memiliki pondok pesantren ataupun lulusan Timur Tengah, maka tetap kita tanya dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, dan kita tidak hanya mengambil ucapan mereka saja. Dan apabila kita sudah sungguh-sungguh berpegang teguh dengan Al-Quran hadis Nabi SAW, akan tapi kita salah, maka insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah Taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali-kali tidak membebankan seorang kecuali sesuai dengan sanggupan hambanya. Dan bahkan apabila kita sudah sungguh-sungguh berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian kita salah, maka insya Allah kita akan dapatkan satu pahala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Amr bin Al-As, di mana Rasulullah SAW bersabda, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلُوْ أَجْرًا وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَ فَلُوْ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Apabila seorang hakim sudah bersungguh-sungguh menentukan kebenaran, maka apabila dia benar dia dapat dua pahala, dan apabila dia salah maka dia dapat satu pahala. Maka ketika kita sudah benar sikap kita di dalam beragama, senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka apabila kita salah
Allah akan berikan kita satu pahala. Tapi kalau kita hanya taklid mengikuti ustaz kita saja, guru kita saja, dengan tanpa mengetahui dalilnya, maka kalau mereka salah, mereka akan berlepas diri di hari kiamat nanti dan tidak bisa menolong kita. Maka hendaklah yang kita jadikan pegangan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan senantiasa kita menimbang perkara dalam masalah agama, kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد, pada kesempatan kedua kali ini khatib ingin mengajak kita semua agar kita senantiasa mempelajari Al-Quran hadis Nabi SAW dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita, karena itulah sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, dan sebab-sebab keselamatan dari kesesatan dan ketergelinciran di dunia ini. Dan juga hendaklah kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, karena mereka lah yang paling tahu tentang Islam, dan Islam mereka lah yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam mereka yang sudah menjadikan mereka menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 100, di mana Allah Taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu muhajirin para sahabat Nabi SAW, Rasulullah dan para sahabat yang lainnya yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan al-ansar adalah para sahabat Nabi SAW yang di Madinah yang menolong kaum muhajirin. Dua golongan ini dan golongan yang ketiga, walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah kepada tiga golongan ini? Radiyallahu anhum maradu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'addalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah persiapkan bagi mereka sorga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi apabila kita ingin mendapatkan ridha Allah dan sorga Allah, maka tinggal satu golongan lagi, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat Nabi SAW dengan baik, karena Islamnya mereka adalah Islam yang murni, yang asli, bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Maka hendaklah apabila kita ingin Islam kita benar, di tengah-tengah perpecahan ini, mungkin sebagian kita bingung Islam manakah yang benar, maka jawabannya adalah Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita ingin Islam kita benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lihatlah bagaimana mereka beramal, beribadah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman, takwa dan ibadah mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah memasukkan mereka, menjadikan mereka orang-orang dijanjikan sorga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita husnul khatimah dan masukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.